Assalamualaikum. Jumpa lagi kita. So, macam mana dah boleh tengok apakah yang dimaksudkan dengan matrik songsang? So, hari ini kita sambung dengan matrik identity. Alright. Okay. Matrik identity. Sebenarnya matrik identity ni dia ada kaitan dengan matrik songsang. Okay. Cuba tengok yang ni. Okay. Cuba tengok matrik identity. Ini adalah matrik. Matrik darab dengan songsangan. Bagi matrik adalah matrik identity 1001. Okey, ulang balik semula. Matrik darab dengan songsangan bagi matrik adalah matrik identity 1001. So tadi ingat macam ni nak cari songsangan matrik, kita buat apa? 1 per AB tolak BC dalam mani kan. Ha. Okey. So 1 per AB tolak BC, tukar tempat, tukar tanda. So sekarang ni, apakah yang dimaksudkan dengan matrik songsang adalah apabila matrik yang ni, okay, didarabkan dengan songsangan dia yang ni. So maka dia dipanggil matrik identity. Nilai dia adalah 1001. Okay, soalan ni ditanya dalam kertas dulu. Okay, jom kita tengok. Okay, so yang ni, yang pertama ni adalah matrik A. Katalah ya, ni matrik A, maka ini adalah songsangan dia. So ini adalah songsangan dia. So matrik A darab dengan songsangan dia dapat matrik identity. So matrik identity ni adalah 1001. Okey, dia ada dua bentuk. Okey. Kalau dia tak buat macam ni, dia buat yang ni. Okey, ni eh. So ini adalah matrik. Ni adalah matrik songsangan. So ini adalah matrik dia. Okey, ni adalah matrik A. Katalah saya letak nama dia matrik A. Yang ni adalah songsangan bagi matrik A. So bentuk dua ni kena tahu jelaslah, sebab nanti bila dalam soalan SPM dia akan tanya lah. Dia akan bagi nilai, bagi nilai, bagi nilai, bagi nilai, bagi nilai. Ha, dia tanya macam tu. Cuma kita kena tahu matrik identity ni macam mana nak dapat adalah apabila matrik didarabkan dengan songsangan dia, kita akan dapat matrik identity. So kena ingat, ataupun songsangan darab dengan matrik identity, songsangan, matrik songsang darab dengan matrik, kita dapat matrik identity. Okay. So yang ni kena tengok soalan. Kalau tak tengok soalan, kita tak nampak. Okay, jom kita tengok soalan. Soalan SPM untuk matrik. Sekejap ya. Soalan SPM untuk matrik. So sambil-sambil tu kena ingat lah. Hafal lah. Okay. Okay. So ingat tadi. Ulang lagi sekali. Matrik darab dengan songsangan dia dapat matrik identity. Okay. Kita tengok soalan yang ni. Okay. Nampak tak? Ni matrik apa? Ni kalau ada 1001, itu adalah matrik identity. Okay, nampak tak bentuk dia? Ini adalah matrik. Yang ni adalah matrik songsangan. Ini adalah matrik. Ini adalah matrik songsangan. Okay. Mula-mula kita nak buat apa? So, kita kena tengok. Okay, ni adalah matrik dia. A. Ini adalah songsangan bagi matrik yang ni. Okay, kita tengok kat situ. Okay, macam mana nak cari? Okay, mula-mula kita nak cari apa? Kita nak cari N dulu. Macam mana nak dapat N? Okay, macam mana nak dapat N? Okay, macam mana nak dapat N? Ha, macam mana nak dapat N? Ingat, 14 ni adalah apabila ni darab ni, tolak ni darab ni, sama dengan 14. Nampak tak? Ni matrik songsangan dia. So, ini adalah matrik. Ni matrik, ni songsangan dia. So, kena ingat, 14 ni datang ni daripada mana? Apabila ni darab dengan ni. Betul tak? AD tolak BC ha, sama dengan 14. Kan? So, kita tahu ingat konsep dia. Ingat konsep apa? Ingat A. Okay. Ni matrik A. Ni songsangan. Formula dia adalah 1 per AD tolak BC. Dalam kurungan, tukar tempat, tukar tanda kan? Okay. Tukar tempat, tukar tanda. Ni A, B, C, D. Tukar tempat jadi B, A, negatif B, negatif C. Okay, sekarang ni dia dah susun balik. Dia kata, okay, ni dia susun dah. A, B, C, D. Darab apa? 1 per A, D tolak B, C. Okay. Okay. Darab kan? Okay. Ni D, negatif B, negatif C ni A ni. Ini adalah apa? Matrik song. Ha, dapat apa? Matrik identity 1001. So nampak tak, ini adalah songsangan. Ha, ini adalah apa? Ini adalah songsangan. Ini adalah matrik tu. Katalah ini matrik A, ini adalah songsangan bagi A. Okey, sekarang kita tahu kan?
AD tolak BC dia ambil daripada yang ni. Ha, sekarang dalam soalan ni dia dah bagi apa? Dia dah bagilah. Dia kata 14. Nampak tak 14 ni? So 14 ni adalah datang daripada mana? N darab dengan 2 tolak 4 darab negatif 1. So kita buatlah. Okay, N okay, darab 2 dapat 2N kan? Okay, tolak 4 darab negatif 1 negatif 4. Okay, yang ni nilai dia adalah berapa? 14. Okay, sekarang 2N tambah 4 sama dengan 4, 14. Okay, 2N tambah 4 sama dengan 14. Okay, dapat. Okay, so kita dapat yang tu. So, N, 2N sama dengan 14 tolak 4 kan? So, kita dapat 10. So, N sama dengan apa? 5. Sebab 10 bagi 2, 5. So, kita dah dapat lah. So, kita dah dapat apa? N tu sama dengan 5. So, kita dapat N tu sama dengan apa? Maka N sama dengan 5. Okay, dah. Sebab dia tanya soalan dia. Cari nilai. Cari nilai M dan N. So, N kita dah dapat. N adalah 5. Okay, sekarang. Ni kita dah dapat dah 5. Okay, ingat formula. Ini adalah sorangan bagi matrik yang ni. Betul tak? Ini adalah sorangan bagi matrik yang ni. Sekarang nampak tak yang ni? Nampak tak yang ni? Okay, yang ni adalah apa? Kita buat apa? Ni tukar tempat kan? Nampak tak 2 kat sini? Okay, so yang ni apa? 5. Okay, kita dapat 5 kan? Sebab ni 5. Okay, sekarang cuba tengok. Yang ni 4. Ni negatif 4. Ni 4 jadi negatif 4. So, sekarang M ni negatif 1. Kan kita kata ni tukar tempat, ini tukar tanda. So, negatif 1, M akan jadi apa? M akan jadi 1. So, N akan jadi apa? N akan jadi 5. Ha, tu je untuk matrix identity. Cuba tengok balik semula. Senang aja. Kena tahu dua benda. Ni yang paling penting. Okay. Kena tahu 14 ni datang daripada mana. So, kena tahulah. Ni ada dua bahagian. Okay. Ni matrix. Ni sorangan bagi matrik. So ingat, sorangan bagi matrik ni dia bergantung pada apa nombor kat sini. Dan ingat, nombor ni yang bawah ni dapat daripada mana? AD tolak BC. So kat situ saling hubung kait. So kena ingat lah, kena ingat formula. Okay, ingat formula yang ni. Yang ni yang paling kena ingat ni. Ha, ni tadi yang dia kata ni, formula ni yang paling kena ingat. Ha. So tu je. Nanti kita tengok soalan SPM selalu macam tu lah. Kadang-kadang ni letak ni kat depan, kadang-kadang dia letak ni dekat belakang. Tapi kena tahulah, asal ada 1001, itu adalah matrix identity. Okay, anak betul. Ha, settle yang tu. Ha, pastikan tahu matrix identity. A darab dengan sorangan bagi A adalah matrix identity 1001. Okay, kita jawab tu dulu. Okay, sampai tu dulu. Fahamkan. Kalau tak faham, tengok lagi sekali ni. Okay, terima kasih anak betul. Terima kasih kerana mendengar. Okay, assalamualaikum.